Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Sarusan Dr. Andes Adi Salim, yang saya hormati Pak PLPN, Tokoh Masyarakat, Bapak RC, Bapak RW, dan juga pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, dan juga Bapak hadirin semua jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun semua tidak merasakan masa tadi saya. Saya atas nama Syekhul Musibah Bapak Mulia Bin Sa'ad, yang hari yang lalu, sore hari yang lalu, menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala tepatnya pukul 16.30, kami atas nama Syekhul Musibah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala doa, keikhlasan, dan langkah Bapak hadir semua. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga telah membantu kami dari beliau sakit, mendoakan sampai beliau tiada, memakaminya, maaf, dari mulai mengkapaninya sampai nanti insyaallah sampai pemakamannya dan juga penyolatinya. Saya mohon berdoa dari semua jemaah jenazah yang ada di sini, keikhlasannya orang tua kami. Mudah-mudahan orang tua kami yang diberikan kubur yang terang benderang. Amin, amin. Berikan kepada menjadi jana. Amin. Serta doa tetap menangani dosa-dosa yang diampuni atas kehilangan semuanya. Amin. Dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya selama hidup beliau mungkin ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak hari ini semua. Sekali lagi mohon dipahami itu maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, apabila perkataan ataupun janji, utang piutang dan janji yang lain apabila belum terlaksana, mohon dengan sangat hubungilah kami selaku ahli warisnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan hanya Allah lah yang bisa membalas ini semua. Bilahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.